Putih-putih melati, merah-merah delima. Hari ini kita ada sebiji Mercedes CLA 45S putih. Wow! Sebenarnya dia bukan kereta A45S original. Tapi dia adalah kereta CLA 200. Tapi convert pergi kepada CLA 45S punya look. Memang orang kata kelas. Sebiji, sejibit nampak macam mana CLA 45S. Okay, so kereta ni hari ni kita tukar sekali bumper depan. Bumper depan korang boleh nampak kat sini. Korang akan dapat sekali dengan karnat, lips, apa, air vent dia. Lawa sangat. Sekalikan lagi dengan GT grill. Lawa sangat-sangat guys. Putih mainkan gloss black. Apa? So ini untuk bahagian depan. So nak tengok belah belakang pula, jom. Okay guys, so ini untuk belah belakang. CLA 45S. Dah siap tulis lagi emblem dia. AMG complete sekali-kali dengan ni warna dan apa owner request untuk warna matte kita bagi sekali, tak ada masalah. Dan kalau belah belakang kita tukar bumper sekali dengan diffuser belakang. Silap, kalau belakang untuk yang AMG line tak perlu tukar bumper, tukar diffuser saja. So kat belakang ni kita akan bagi sekali dengan rear blade, diffuser sekali dengan exhaust tip kiri dan kanan. Korang tengok main dengan gloss black, auto tune melecun. Ada splitter sekali. Kau nampak splitter cantik sangat. Nampak terus garang. Nak nampakkan garang kau nak tahu tambah apa? Ni dia. Spoiler AMG style. Nice gila-gila kau orang tengok. Complete atas ada, tengah ada, bawah ada sekali dengan double tip exhaust. Apa? Orang kata memang kalau daripada belakang memang kena tipu lah. Depan pun kena tipu lah. Tepi nampak lah. Itu sahaja saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada owner. Beri kepercayaan dekat City Motorsport untuk ubah suai kereta diorang. So, raya dah nak dekat lagi berapa hari je lagi. Saya nak ucapkan selamat hari raya. So, yang mana belum make up korang punya kereta, korang datang City Motorsport. Ingat, ingat kereta, ingat kami City Motorsport, Bandar Sunway.